Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 27 Agustus 2013 pukul 20:22. Saya mencoba ingin mengatakan sesuatu kepada seluruh dunia, khususnya kepada orang-orang dekat saya. Kita manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya saya percaya itu. Dan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan umur kita terbatas. Saya juga merasa bahwa sepertinya baru kemarin saya keluar sekolah SUPM yang setingkat SLTA pada tahun 1985. Tapi perasaan baru kemarin, 85 sampai sekarang sudah 28 tahun. Kalau kita punya usia 28 tahun lagi seperti saya, berarti umur 79. Berarti 20 up, kalau itu dapat bonus selama 19 tahun. Itu juga akan sebentar kita hidup. Tapi kalau kita sama sekali tidak dapat bonus, misalnya usia sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 63 tahun Hijriah atau 60 tahun Masehi, ya tinggal berapa tahun lagi? 9 tahun lagi. 9 tahun itu waktu yang sangat sebentar. Oleh sebab itu, gunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk kemaslahatan manusia, untuk perdamaian manusia, untuk kesejahteraan sesama kita manusia, dan jangan merusak alam, serta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Karena kita akan dituntut pertanggungjawabannya nanti di akhirat, apa yang kita buat selama umur kita, apa yang kita buat selama kita dihidupkan di bumi ini, apa yang kita lakukan. Ya, tentunya kita ingin berbuat sebaik-baiknya untuk manusia, dan itu manusiawi juga. Kalau manusia pengen yang lebih baik dari yang lain, pengen dianggap lebih, pengen dihargai, aktualisasi diri, bahkan pengen tergores dalam sejarah andainya dia sudah tidak ada. Itu manusiawi. Dan itu pun yang terjadi pada saya. Tapi ketika umur sudah menginjak 51 tahun, ambisi-ambisi itu rasanya sudah semakin redup. Karena kita harus menghadap Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang hidup itu akan maut, akan mati. Oleh sebab itu, kepada kita semua, ingatlah kematian pasti akan datang. Cepat atau lambat, yang jelas cepat. Karena waktu itu berjalan begitu cepatnya, tidak terasa, tahu-tahu maut sudah menghadang kita. Oleh sebab itu, selalu ingatlah akan maut. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.